Channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kita nih Alkisah ya kan, di negeri Konoha ya kan. Ada seorang lurah nih, seorang lurah, dia diantarlah oleh para penggawanya masuk ke istana lurah ya kan. Nah, tapi terus kemudian lurah enggak pakai istana, lurah kantor ya, lurah kan, dong. Negeri Konoha dong ya kan. Dia mau pulang nih, tapi kemudian dia enggak bisa masuk ke dalam kamar. Kenapa? Karena Bu Lurah itu ngunciin gitu loh. Kenapa ngunciin gitu loh? Karena Bu Lurah merasa Pak Lurah itu tidak mendukung si Boruto. Boruto namanya. Boruto. Mendukung anaknya lah. Ya, Boruto. Ya, itu untuk menjadi salah satu penggantinya gitu. Oh, okay, nah, okay. Ini kemudian si Pak Lurahnya ini nggak bisa masuk, dia harus tidur di luar. Gitu. Tidur di luar. Bahaya ini, bahaya ini. Bahaya, bahaya. Eh, gitu kita dapat cerita ini, dan akhirnya setelah itulah si siapa Pak Lurah ini pagi hari bangun terus ngobrol dengan Bu Lurah, dan akhirnya dia menyepakati. Nah, setelah itulah kemudian operasi apa namanya untuk membantu pemenangan anak dari lurah di negeri Konoha ini. Negeri Konoha ini mulai semakin berjalan. Dia menugaskan kepala seksi trantipnya ya, yang merupakan adik ipar dari Pak Lurah si Jonin. Negeri Konoha, oh, Konoha ya, namanya Jonin Bram. Jonin. Ya itu untuk lu enggak tahu Naruto kan sebetulnya. Lu gitu sih, mainnya lu apa ya, sesuatu yang gak gue pahami gitu loh. Susah ini. Tapi gue dengar juga Pak Lurah itu tidurnya di sofa ya? Hahaha. Lu tau deh. Aduh. Ibu Iriana atau Ibu Suri ini, itu sebenarnya mendapatkan inspirasi dari mana? Sampai kemudian dia begitu ngotot atau ingin mencalonkan Panjang ini Gibran. Ya. Sebenarnya ini bukan langkah yang mendadak gitu, tiba-tiba. Gitu. Jadi ini sudah sejak tahun lalu memang Bu Iriana ini sering bercerita kepada keluarga dekat dalam beberapa kali pertemuan ya, pertemuan keluarga gitu. Bu Iriana menceritakan soal kegusarannya terhadap hubungan antara ketua umum PDIP atau PDIP dengan Pak Jokowi gitu, bahwa di situ ada yaitu ada keinginan untuk melanjutkan IKN dan proyek-proyek besar lainnya yang belum akan selesai sampai akhir masa jabatannya presiden. Jadi dari alasan-alasan itulah kemudian terkumpul gitu. Kemudian terkumpul tercetuslah keinginan untuk menaikkan Gibran sebagai cawapres.